guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Luki. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Wah, baru bangun, Bang. Mana ini enggak ada orangnya? Beduk. Mana ini? Kok hilang? Wah, oh, di bawah. Oh, apa, aduh, katanya mau bikin video, Pak. Ini bikin video, Pak? Iya dong. Jam berapa ini? Wah, enggak tahu ini jam berapa ya. Wah, mungkin jam udah jam 12-an. Jam 12? Heeh, udah jam 12-an. Wah, udah siang banget ini. Wah, langsung mandi dulu. Wah, enggak usah mandi. Anu, langsung saja. Langsung. Heeh. Bikin konten apa ya ini? Wah, bikin konten apa ya? Sebentar. Saya mikir dulu. Ini udah siang ini. Udah siang jam 12 siang ini. Waduh. Gimana ini ya, Mas? Ini belum ada ide ini, Mas, ini. Wah, ya dicari ini dulu. Pakai toa ini enggak, Mas, biar kencang suaranya. Wah, bisa juga, bisa. Itu yang di bawahnya juga bisa dipakai itu. Wah, pakai ini biar kencang suaranya. Dua-duanya. Oh, kalau bisa tiga sekalian. Ini kebetulan baru bangun tidur, ini langsung aja. Langsung aja. Di sini aja ya, Mas. Ya, di sini aja. Jangan kemana-mana dulu ini. Saya belum ganteng ini, Mas. Wah, iya. Ini. Saya malu nanti kalau belum ganteng soalnya. Ya, enggak usah ganteng-ganteng dulu. Ya, langsung aja kita buat di sini aja, enggak boleh. Ya, buat di sini aja. Oke, teman-teman. Ketemu lagi sama saya, Luki. Dan semoga teman-teman dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Seperti biasa, kita akan membahas obat-obat dan daun-daun yang bermanfaat sekitar kita. Di sini saya ingin berbagi pengalaman sedikit dan pengalaman dari nenek-nenek saya dulu dan mbah-mbah saya dulu seperti apa. Teman-teman tolong dengarkan teman-teman. Ini terlihat aneh, terlihat nyeleneh, teman-teman. Ini bahkan teman-teman belum banyak yang tahu dan mungkin beberapa orang sudah ada banyak yang tahu. Apa, teman-teman? Nah, teman-teman ini harus dengarkan benar-benar. Apabila kita kesengat tawon, kegigit labang, terus kegigit serangga atau kepate lele teman-teman. Kalau sakit, apa obatnya? Obatnya apa ya? Obatnya itu apa gitu? Obatnya itu sangat nyeleneh. Dan mungkin belum banyak orang yang tahu. Ternyata teman-teman, obatnya ini bikin aku sendiri tuh nggak yakin atau bikin saya sendiri tuh tertawa. Ini obat ini sangat unik dan nyeleneh, teman-teman. Apa? Apabila kita kegigit tawon, kegigit labang, kepate lele, ternyata obatnya itu mudah dan gampang ditemukan, teman-teman. Nah, apa? Ini, teman-teman. Apabila kita kepati lele, sekali lagi ya teman-teman, kepati lele, kesengat tawon, kegigit labang, ternyata obat yang paling ampuh dan manjur itu kita oleskan bagian kelamin kita. Apabila kita kegigit di sebelah sini, kegigit atau kepati lele atau kesengat tawon dan entah dimanapun bagian yang kita merasa tersengat atau tergigit,
Nama itu tawon atau lebah atau lele atau kelabang teman-teman, atau kalajengking. Teman-teman bisa lakukan seperti ini. Kita oleskan tangan kita ke bagian penis kita atau penis kita gitu aja, penis kita. Kita oleskan di bagian yang tergigit tadi teman-teman, dimanapun tergigit atau tersengap atau kepatil lele teman-teman. Kita bisa oleskan tangan kita ke penis kita. Kita oleskan lagi yang bagian sakit. Ini ternyata itu ampuh banget dan cepat untuk menyembuhkan sakit kita dari gigitan tawon, gigitan kelabang, dan sengapan kalajengking teman-teman. Tapi gini teman-teman, ini hanya untuk penyakit yang upasnya ringan, enggak untuk gigit ular teman-teman, hati-hati. Kalau gigit ular ya kita cari yang lebih. Ini hanya untuk kepatil lele, kesengap tawon, dan kesengap kalajengking, dan gigit kalpeng teman-teman. Teman-teman bisa coba dan buktikan teman-teman. Ini tuh sangat mampu dan sangat manjur banget. Ternyata cuma itu. Kita oleskan bagian penis kita, lalu kita oleskan lagi yang bagian sakit di areal kita. Teman-teman, ini itu wampuh banget. Obat ini wampuh banget. Ini karena obat ini peninggalan mbah-mbah kita. Teman-teman harus tahu. Dan mungkin teman-teman bisa buktikan. Ini bukan rusuh atau bukan saru ibaratnya. Tapi atau bukan bercanda. Ini tuh benar-benar obat yang paling ampuh yang pernah saya lakukan saya sendiri dan keluarga saya di rumah, dan mungkin beberapa tetangga saya, dan mungkin beberapa orang yang lain sudah pernah melakukan ini. Kita oleskan bagian penis kita, lalu kita oleskan di bagian yang sakit, bagian manapun yang sakit, tersengap tawon, tersengap itu apa itu, tersengap kalajengking, dan terkena pate lele. Ternyata obat ini yang ampuh teman-teman. Obat ini sangat ampuh banget. Oke teman-teman, cukup segitu aja pengalaman saya. Mungkin ini terlihat aneh dan nyeleneh, dan mungkin bahkan orang belum banyak yang tahu teman-teman. Ini dari pengalaman saya sedikit, semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang mendukung channel saya dan menonton channel saya, yang belum menyubscribe, saya banyak-banyak terima kasih. Maksudnya gini, kalau yang sudah subscribe saya banyak-banyak terima kasih, yang belum mari kita subscribe seikhlasnya, saya tidak maksa teman-teman. Semoga ini bermanfaat teman-teman, dan apabila ada kata yang salah yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Cukup segitu pengalaman saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Mandi dulu mas aku.